Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada OH Media. Berita terkini, Aidil Aziz bawa Fasha Sanda tunai umrah kali pertama sebagai suami isteri. Aktor Aidil Aziz memaklumkan dia dan isteri Fasha Sanda yang juga seorang aktris akan berangkat ke Tanah Suci Mekah esok bagi mengerjakan ibadah umrah. Menurut laporan harian Metro, aktor berusia 35 tahun itu berkata mereka bakal menunaikan ibadah tersebut buat kali pertama sebagai suami isteri. Saya sudah beberapa kali menunaikan umrah, namun kali ini lebih istimewa karena saya membawa istri bersama-sama. Apatah lagi pengalaman ini sesuatu yang baru buatnya. Sukar diungkap perasaan bakal menunaikan umrah bersama-sama istri. Fasha usah disangkal lagi, memang teruja sejak awal lagi dan kami bersyukur semuanya dipermudahkan. Orang kata apabila menyimpan hasrat untuk menunaikan ibadah bersama, ada saja yang menawarkan diri untuk menjaga anak kami. Apatah lagi ahli keluarga terdekat pula tu, katanya. Bercerita lanjut, pelakon drama Dendam Cinta Arisa itu berkata dia sudah lama berniat membawa istri ke Tanah Suci tetapi terpaksa ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Untuk rekod, pasangan itu berkahwin pada 30 Mac 2019 dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan bernama Aisyah Amaira yang kini berusia 2 tahun. Aidil juga mempunyai dua anak tiri yaitu putra Rafal 9 dan putri Raisha Jemima 8 hasil perkahwinan Fasha yang terdahulu. Sekian info hari ini. Terima kasih.